Jangan lupa subscribe, like, comment, share, cong. Alright guys, ya jadi kali ini kita bermain game ya di dunia Roleplay Indonesia ya. Jadi di video kali ini kita akan mencoba sebuah mobil spesial nih ya kan. Jadi kemarin ada yang ngomain, bang cobain mobil ini dong. Oke, jadi langsung aja selamat datang lagi di channel Mamang Ray. Jadi langsung aja kita akan mencoba mobilnya. Yuk, let's go. Langsung aja, gak usah banyak cincong. Nah, jadi kita akan mencoba yaitu ini dia. Yaitu kemarin ada yang ngomongin cobain Isuzu D-Max deh, mang. Oke nih, kita coba Isuzu D-Max sama Hilux dah. Kita coba nih, duet maut nih, bos. Gitu kan. Langsung aja kita coba, yo, let's go. Kita coba mobil termurah dulu ya. Kita coba mobil termurah dulu yaitu si Toyota D-Max dulu deh. Nah, jadi ini dia spesifikasi dari mobil D-Max nih ya kan. Jadi mungkin kalian penasaran D-Max kalau spek biturbo itu kayak gimana sih wujudnya. Ini nih, kayak gini bos, gitu kan tuh. Di belakangnya aja dia ada nitro bos, gila tuh. Lihat, cukup detail ya. Tampilan belakangnya dia seperti ini, lampunya juga dia luar biasa keren. Di sini juga belakangnya dia tutupnya ada pipa-pipa gitu ya kan. Bannya juga seperti biasa siri khas biturbo gitu. Belakangnya dia juga ada aksesoris juga, ada bahasa Thailand ya guys, Swadi Cup. Dan ini knalpotnya dia di belakang kanan nih bos, gitu kan. Keren banget coy. Nah, untuk tampilan depannya dia seperti ini ya. Dia untuk warnanya dia di black glossy gitu, dan dia ada mini Proji-nya juga, dan dia juga sama-sama sudah bisa buka kap mesin nih bos, gitu kan. Siapa yang di sini yang mungkin suka dengan mobil-mobil yang ada kap mesinnya bisa dibuka gitu kan. Wah, ini tampilan kap mesinnya dia seperti ini ya. Mungkin kalian penasaran, nah spek-spek di turbo tuh kayak gimana nih. Tuh, ada turbo-turbonya di situ. Wah, gila cakep coy. Yaudah, langsung aja lah kita coba masuk ya. Oke, jadi dia seperti ini ya suaranya. Kita coba coba jalan dulu bos. Itu apa, anjir ketinggalan. Ini apaan ya? Ini ketinggalan coba apanya ya? Wah, pancai. Oke, langsung aja kita coba ya Isuzu D-Max nih bos. Wah, suaranya dia kayak gini ya. Gila, asapnya tebel bos. Kita coba lampu utama. Dia seperti lampu utamanya, dan dia juga ada mini Proji juga. Langsungnya gitu. Dan dia juga dia sudah RGB ya. Jadi keren banget tuh. Oke, langsung aja kita coba yuk. Let's go yuk. Rasanya gimana yuk. Untuk lampu belakang ini kayak gini ya. Lampu belakang, alright. Sekalian kita coba top speednya. Ah, kayak gimana ya ini Isuzu D-Max gitu kan. Top speednya tinggi atau enggak nih. Tapi kalau dilihat sih ini mobil kenceng ya. Cukup lumayan, oke. Ah, mesti coba di tol coy. Dadah. Gila, keren nggak? Bisa gini coy. Wah, gila coy. Wih, gila. Wah, lu jadi gini, jadi begini gua coy. BUBG nih. Gara-gara ini nih. Oke, kita coba Hilux-nya deh. Kita coba Hilux-nya di Wir. Nah, jadi untuk dari spesifikasi Hilux dia seperti ini, dia double cabin juga. Di sini dia ada stiker 667 garage, garage. Dan dia TRD Sportivo Hilux G. Depannya dia seperti ini kalau kap mesin. Oh, kap mesin juga dia udah bisa buka juga ya. Tuh, tampilan dari mesinnya dia seperti ini ya. Tuh, ya kan seperti biasa ada turbo-turbonya, sudah dipasang turbo juga. Ini mobil jadi keren banget coy. Ini apaan dia? Setiap gue spawn ini selalu muncul ini coy. Keren nggak? Coba kita masuk dah. Coba kita cobain dari si Hilux deh, kita cobain deh ya. Kalau dari suara sih sama ya. Dan dia juga ada mini Proji-nya juga di bawah. Dia juga ada DRL juga ya. DRL-nya dia seperti ini. Lampu belakang dia kayak gini ya kan. Knalpotnya di mana ya? Oh, knalpotnya di kanan tapi dia nggak ada muffler-nya ya. Cuman keluar asapnya doang. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, ini kita cobain yuk ke tol yuk. Kita cobain ya rasanya gimana nih. Untuk sebuah mobil dari Hilux biturbo kayak gimana rasanya gitu kan. Nah. Yo, let's go yuk, kita coba yuk. Sekalian kita coba ke map baru kali ya. Ke map baru ke arah apa ya kemarin tuh ya, ke arah BSD, ke arah Ciawi ya. Ciawi gue belum pernah sih. Sekalian kita coba tes top speed ya. Jadi top speednya berapa ini mobil, bisa sampai 400 kah?
Wah iya co, 400 co, gelo 460. Gila kenceng banget co ini. 450 anjir. Buset deh. GG juga ini mobil coy. Buat kalian yang pecinta tospi-tospi sih GG WP itu ya. Udah di luar gila coy. Coba kita di max deh. Kita cobain di maxnya ya. Gila. Di luar Nurul coy 450 hampir segitu ya. Gila sih. Di luar manuk akal coy. Oke kita cobain di maxnya ya. Sekali-sekali kita cobain di maxnya. Sekali ewang ya kita cobain nih. Kita nyalain DRL-nya aja deh. Nah kalau nggak salah Ciawi itu dia arah sini ya. Sekalian juga kita mau coba top speed juga dari si Isuzu D-Max ini ya kan. Lebih kenceng mana nih? Hilux atau si D-Max ini gitu kan. Oh suaranya udah otok-otok. Oke dia top speednya di 427 atau 265 mph lah ya. Kalau dari segi top speed sih emang lebih kenceng Hilux ya kan. Luar biasa coy. Jadi kalau kalian pengen kayaknya lebih murah Hilux gak sih? Ya gak sih? Atau lebih murah D-Max tadi ya? Gue lupa tadi. Lebih murah apa ya Wir ya? Tuh liat asapnya. Wow gila asapnya tebel banget bos. Gak enak banget coy ini mobil ya. Gila ini game speknya biturbo semua bos. Gitu gak ada mobil original gak ada coy. Gila gue bisa freestyle gitu ya. Freestyle dulu gak sih? Kalau gak freestyle mah gak afdol gitu kan. Kalau kalian main game ini sih wah pasti banget gitu kan. Apalagi mobilnya spek-spek biturbo semua gitu kan. Nah kalau kalian coba, kalau kalian pecinta cumi-cumi sih pasti suka deh. Sekalian kita mau coba ke arah Ciawi ya. Ini sebenarnya mapnya juga lumayan jauh juga deh kayaknya ya. Kayaknya gak sih. Tadi aja waktu dulu kita ke Bandung, ke BSD dan juga ke Ciawi. Oh ini udah sampai Ciawi nih. Aduh. Ya elah. Bang jangan begitu bang. Jangan dipuntal-pentil gitu bang. Kita coba sekali-sekali deh bang. Nah ini kita coba kembali lagi ke Hilux ya kan. Nah ini kita udah sampai di daerah Ciawi nih. Udah sampai Ciawi nih Wir. Oh, langsung aja. Coba ini Ciawi nya belum ada ya. Gue penasaran gaming juga sih. Coba ya kita coba sampai ujung Wir. Loh ini ada rest area. Oh rest area belum jadi ini coy. Tadi tuh gerbang tol apa ya? Kukira udah sampai Ciawi coy. Wes. Sabar. Coba ini kilometernya kan bisa sampai 400 ya. Coba kita di MPH-in berapa ya? Kalau gak kejar ya Wir ya. Kalau gak kejar ya udahlah, gak apa-apa lah kan. Lebih suka Hilux tuh di Mac guys. Coba komen di bawah dah. Oke sabar. Wah iya coy ini bener-bener dari segi map jauh pol ya. Coba. Waduh, bang. Waduh. Kok kencengan, coy. Waduh. Sabar. Jalan dulu lah RGB-nya gitu kan. RGB, bos. Oke, ini kita udah sampai di mana nih? Puncak. Oke, kita coba ke puncak deh ya. Ini kalau dari segi map sih ya lurus, kayaknya itu lurus ke arah Ciawi deh, bener nggak sih? Nah ini kita ke arah puncak ya kan? Oh, gua kira ini coy. Gua kira apa? Gua kira di Perboden. Kita coba ke arah puncak deh Wir ya. Coba deh, gua penasaran banget sih ke arah puncak gimana ya. Oke, let's go. Ini BTW jauh juga ya. BTW jauh juga nih Wir. Masih jauh kah? Anjir. Wah, oke, lanjut lagi. Betul masih jauh juga ya ini puncak ya. Gue pengen tahu aja sih ujungnya sampai mana ini ujungnya. Real sampai puncak kah? Oh ternyata ujungnya nggak ada ya, berarti ya udahlah mungkin sampai di sini dulu aja ya kita mencoba yaitu Suzuki D-Max dan Hilux. Kalian lebih suka mana nih wujudnya gitu kan, Hilux atau D-Max gitu kan? Coba komentar di bawah. Kalau dari segi top speed lebih kencang Hilux ya kan. Kalau kalian emang suka top speed tinggi ya Hilux gitu kan. Tapi kalau dari penampilan sih selera ya, tapi gue lebih suka tampilan D-Max sih ya kan. Oke, jadi thank you banget buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow juga sebanyak-banyaknya dan komen di bawah. Thank you buat kalian sudah like, comment, subscribe juga. Dan sampai jumpa lagi di next video game. Dunia Roleplay Indonesia lagi, bang. Bye-bye.